Oh, nak baca je tulis. Mani ya kena tulis lagu Nina. Lain kali kena tulis min, nun, da, yo. Tu kelima dia tulis lagu tu. Mandi. Tu hak sungguhnya. Mandi. Tu bahasa surat tulis gitu. Kalau tulis min, alik, nun, yo ni kena cari gapo mani. Apa yang nak? Oh, papa ni tengok belakang ni. Masalah mandi banyak. Oh, yang nak tanya. Mandi. Bukan mandi. Memandi. Hak ni pula. Dia kena bermusa lagi. Dari segi bahasa. Mandi ni kita mandi diri. Papa banyak boleh mandi diri tak? Boleh tak? Tak boleh. Hak nak tanya. Kau akan wajib kau mustahil kau? Jaik. Banyak mandi diri. Ha? Mustahil apa? Mustahil pada anda? Pada akar? Akar harus. Ada yang karamat, dia mati, dia mandi diri. Tu. Nah, pada akar, jaizun yang harus. Ada pada adat, mustahil yang mati, nak mandi diri sendiri. Sebab itulah, bila begitu, menghukum syarak, wajib atas seorang memandikan mayat, bukan mandi, memandikan mayat. Jadi ada ya lainlah logat Melayu tu. Mandi dengan memandi. Patut orang kita kecek kapung tak bunyi memandi tu, tu bahasa surat memandi. Orang kecek kapung bahasa idiran. Siapa mandi? Gitu tak weh? Nak pergi ke mana sama petani? Itu bahasa yang betul. Aminah tu mati, siapa mandi dia? Si Khadijah mandi dia. Abdullah mati, si Khalid mandi dia. Bila nak tulis bahasa surat, memandikan dia. Ada pun mandi, kita hidup mandi itu. Itu mandi. Ada satu tulis betul. Dan dia pakai bahasa dulu. Nak tanya sini begini. Masalah mandi mayat. Tengok dia dah tulis. Masalah mandi mayat lah. Masuk ke di dalam wajib upah. Dia tanya kita. Masuk ke dalam wajib upah. Kalau tepat pasal makan upah. Tak ada orang nak cara muka. Dia mengorang ramah. Tak ada tanggungjawab. Aku tak ada tanggungjawab. Lepas tu kifayah. Sore buat kerja selesai. Lepas tu tak ada lah orang muak. Ada kerja aku, ada kerja, ada kerja belakang. Oh, ni pelepah tangan ni orang dalam setiap kampung tu. Paling kurang tu 450 orang setiap kampung. Bahkan lebih lah. Apa orang lelaki yang maksudnya sakutnya. Dia panggil tajihid mayat tu. Fardu kifayah atas ahli kampung muslimin daripada ahli kampung itu. Apabila seorang buat selesai lepas lah gugur tutup tak atas yang lainnya. Tiba-tiba dah tak ada seorang nak bersanggup. Belum sobih lah. Pada sore yang sanggup, kawai dah kerja hari ni. Minta kena demo. Gini, kalau tuan ni kawai kerja ni hari ni. Gini, tak apa nak upah. Tak apa boleh. Tak ada masalah. Ya, mesti kira gini. Tak kemani banyak tu wajib, ya. Apa kerja bagi wajib? Upah boleh kan? Kau dulu wajib banyak bahasa pula. Wajib apa ni? Kalau wajib air ni tak boleh lah. Itu dia nah. Hatikah halus-halus gitu tu. Tu habis tu kata sahabat tu dia panggil tajhizul mayyit, termasuk dalam tajhiz mayat tu memandikan mayat. Kapal. Apa buat kapal ni pun? Kau nak ambil mana? Mereka yang ada orang duduk sedia siap-siap dah. Kalau aku mati ni aku duduk sedia dah ke kapal siap-siap dah untuk aku. Dia beli tahu kan putih apa siap. Kalau aku mati ambil kain tu deh kapal aku. Tak apalah. Ini tak ada sedia apa bila yang mati. Tapi ada harta peninggalan. Ambil hak ni lah. Kalau duit kita ambil hak ni lah. Pergi beli kain. Lepas tu orang kerja tak ada apa tadi. Tak ada apa tadi. Mereka ada orang upah. Tak apa upah dia. Yang ada dari masa kerja ke upah tu. Tu masalahnya. Ya, tak ada apa. Kalau terlalu upah tu, mani dengan, memani dengan apa, dengan gali kan? Gali, tu. Tu. Badak ni upah tak bahas lagu tu. Gegeh macam ngaji tak. Kenapa gegeh? Ngaji beriti mula.
ibadat ke bukan ibadat atau ibadat sampai puasa ni sampai amalan taat masalah perkara wajib tapi wajib apa nak ngaji tu dulu bila wajib kifayah nemo wajib tahan ni wajib wajib belaka aku tak sah aku tak sah tak ada apa tak ada salah pun kita tak sah pasal lain amal lagi pakak tak sah belaka ha kak tak sah belaka upah nak anak saya sangat selesai lah enggak dia ada kerja dia pun ada kerja ada ah, sampai tengah letak sore ni orang juga banyak-banyak letak sore tapi berilah ke dia tak apa jadi tugas dia dah kalau ada kerja lain pun tugas dia dah sampai itulah imam muazzin boleh makan upah tu dia ada peruntukkan dia nah tu lagi ni kau banyak busuk agak eh. Ha. Oh, hak tu gak. Oi. Atuk kau mahal lagi. Atuk kau mahal lagi. Ha, tu sarak pun kira jelah dah. Ha, anak diri lari. Berapa orang orang ke upahnya kata ibadat, pas ibadat apa mutawah diri. Mu lari api aku kan ibadat ke upah ya sedak mulut. Ha, ada mulut tak mengaji kata aku tu. Itu kan. Atuk masa mulut sombong kata aku tu pergi dulu gitu. Ha. Bapak dia lari. Bapak dia ibadat ke upah. Allah masya-Allah. Tengok ni pula.